Bila dengar gula-gula Hacks dan Sunquick, ramai yang kata ini Cina punya. Sedangkan ia adalah milik Muslim sejak awal produk itu berada di Malaysia. Mari dengarkan kisahnya. Gula-gula Hacks yang berasal dari England ini sebenarnya sudah pun menjadi milik seorang usahawan Muslim, iaitu Datuk Seri Barkat Ali. Dia merupakan pengeluar tunggal Hacks peringkat antarabangsa. Kisah Hacks ini bermula apabila ayah kepada Datuk Seri Barkat Ali, iaitu Haji Abu Bakar, berjaya memujuk pembuat Hacks di England untuk melantik beliau sebagai ejen tunggal Hacks di Malaya dan Singapura sekitar pertengahan tahun 1950. Asal Haji Abu Bakar hanya membuka kedai runcit Barkat Store di Pulau Pinang. Gula-gula Hacks yang diimport dari England pada masa itu mendapat sambutan yang cukup hebat di Malaysia. Ini menyebabkan Haji Abu Bakar cuba meyakinkan syarikat White Hudson Pte Limited supaya melantiknya sebagai ejen tunggal gula-gula itu. Kesungguhan yang ditunjukkan Haji Abu Bakar menyebabkan syarikat tersebut bersetuju menjadikan dia sebagai ejen tunggal Hacks untuk Malaya dan Singapura. Setelah beberapa lama menjadi pengedar tunggal, timbul masalah kelewatan order sampai, cukai yang tinggi dan persaingan harga. Maka dalam tahun 1965, Haji Abu Bakar meminta syarikat White Hudson Pte Limited supaya mewujudkan sistem rakan kongsi niaga dengan Barkat Store untuk menghasilkan gula-gula itu di Malaysia. Haji Abu Bakar menghantar anaknya, Datuk Seri Barkat, ke England semata-mata untuk mempelajari teknik-teknik penghasilan dan pemasaran Hacks. Setahun kemudian, setelah kembali ke Malaysia, Hacks berjaya dibuat dan diedarkan dari Malaysia atas nama syarikat Hacks Malaysia Sendirian Berhad. Pada masa yang sama, Barkat Store juga menjadi pengedar minuman Sunquick yang berasal dari Denmark. Kini, Sunquick pun sudah menjadi milik penuh syarikat Datuk Seri Barkat dan diedarkan kepada hampir 80 negara seluruh dunia. Di sini menunjukkan bukanlah umat Islam tidak pandai berniaga, bahkan ini sebagai bukti bahawa mereka boleh berurusan dengan syarikat luar negara dengan baik. Saya percaya di luar sana banyak lagi syarikat perniagaan Muslim yang mampu mencipta kejayaan dan menaikkan imej Muslim di mata dunia. Anda bagaimana? Semoga kisah Hacks dan Sunquick ini menjadi pembakar semangat untuk kita pula membuat secara serius dan proper untuk membawa syarikat kita pergi lebih jauh. Buktikanlah, wahai para Muslim yang sedang berniaga, anda boleh. Jangan buat perniagaan hanya lepas batuk di tangga dan sekadar suka-suka saja. Ini kerana anda dikira berada di bawah panji Abdul Rahman bin Auf yang benar-benar melakukan jihad perniagaan. Nabi bersabda, At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Para peniaga yang jujur dan amanah akan berada bersama Nabi, Siddiqin dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Ayuh transformasikan peniagaan kita supaya terus kuat dan berdaya saing. Assalamualaikum.